Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Oke, Mabros, ini adalah AD. Ini 20 channel, 4 stereo, 16 mono, mixer digital. Ada 6 output ya. 8 sama main outnya ya, yang LR. Ini bisa touchscreen. Ini low cut-nya untuk kecer gitu ya. Jadi bagian low-nya ini dihilangkan gitu. Kalau untuk setting di high hat seperti itu ya contohnya. Ini ada input. Ini dari USB ya. Ini ada indikator sinyal. Pokoknya menunya ini banyak sekali dan mudah untuk dipahami ya. Ini buat teman-teman yang mau pesan, ini bisa di Mas Anto ya. Yang di seputaran Tulungagung dan sekitarnya, ini dengan Mas Anto sudah banyak yang kenal ya. Sekaligus manajemen yang pasuan ya. Nah, ini untuk manajemennya. In 8 out ini. Jadi cuman pakai mixer yang tadi sama manajemen ini sudah bisa dipakai ya buat acara jenangan atau sorteropan. Ini Mas Anto juga melayani untuk setting RTA sekalian ya. Jadi menyediakan DLMS, mixer, sekaligus untuk RTA nya. Ini untuk powernya pas lab HD48 ya. Ada juga DBQ. Ada juga yang Sound Queen ya. Yang PM1.1, C18, PA20, sama Emperor PA18. Thank you.
itu tadi check noise ya, atau ping noise untuk RTA ya, untuk mengetahui di frekuensinya sama delaynya. Oke bro, ini lagi dinyalakan ya, ini Adil Live 20 Digital Mixing Console, lagi koneksi dulu, ini barusan dinyalakan ya. Ini tampilan awal seperti itu. Kalau digital itu biasanya gitu ya, loading untuk pertama kali dinyalakan. Sama seperti alat elektronik digital lainnya, kayak HP atau apa gitu, mesti gitu ya. Dinyalakan itu langsung loading dulu. Untuk pengaturan efeknya, ini efek sama delay sudah ada sekalian ya. Setiap channel ada equalizernya. Ini untuk cara menyimpan ya. Menyimpan habis kita selesai untuk setting misalkan ya. Ini kita simpan, kita export ke USB. Lalu kita simpan seperti itu caranya biar nggak hilang. Ini Mas Anto yang pakai topi ini ya, merah hitam yang tengah. Ini yang selaku distributornya, mixer sama manajemennya tadi. Oke, Pak. Untuk genset ya, atau odong-odongnya, ini pakai diesel untuk penggerak mesin dinamonya. Ini pakai dompeng 24 PK, dinamo ADK 22 KVA ya. Oke, ini adalah dari Agis Audio ya, Dono Sendang Tulung Agung.